Sobat OnePred MMA. Seperti yang kita ketahui, OnePred MMA juga menyuguhkan pertarungan ganas dari kalangan selebriti. Selebriti yang turut mencuri perhatian pecinta MMA Indonesia, yaitu si pemilik julukan The Punk, Randy Pangalila. Tendangan dan pukulannya telah mengknockout lawan dengan begitu cepat. Dan inilah deretan serangan ganas Randy Pangalila. Dan inilah selebriti fight kita di kelas featherweight. Silakan. Dia masih mencoba untuk menjajaki sejauh mana. Dan seperti kita prediksikan bahwa keduanya memang berbasis dari Muay Thai dan Taekwondo. Benar, tentu banyak ya, kaki. Satu strike. Wah, telak pun. Apakah Randy bisa mengulang kejadian? Sepertinya kali ini Adi memilih untuk stand. Overhand, tidak menang, kembali berdiri lagi, satu takedown, tidak berhasil, hockey cross dari Adi. Ada reach-nya, ada jangkauannya juga lebih panjang. Counter yang sangat... Dari Adi, balas lagi, ya untuk dibalas dengan overhand right ya. Ini sangat mengerik sekali walaupun sedikit demi sedikit. Low kick lagi sepertinya sudah mulai terganggu. Mulai berasa berapa up tadi tidak dicek. Lagi mulai tak makin berasa pun. Ya, kita lihat. Nah, terus mengejar Randy Pangalila. Dan Randy penguasaan ringnya ya. Kembali counter, sayang sekali tidak mengenai keras. Hampir saja. Hati-hati dengan giletinnya. Adi seperti. Hampir dapat tag-nya. Mencoba kuncian kaki, tapi tidak bisa. Low kick lagi. Tendangan ke arah kaki. Masih tersisa. Dia jangan ke bawah. Enggak akan segitu dia. Oke Sobat OnePred MMA, bagaimana tanggapan kalian mengenai pertarungan dari Randy Pangalila? Apakah kalian merindukan pertarungan lainnya dari kalangan selebriti? Silakan tulis di kolom komentar.